Pihak Rumah Sakit Lanut Sulaiman Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung nutup saheulaan sakumna pangladen kesehatan di eta tempat. Eta lampah nutup saheulaan teh dilakonan minangka lengkah preventif keur numpes sumebarna COVID-19. Dina amprona eta hal karandapan satu tas nyurang swab test ka 100 tenaga kesehatan turta prajurit Angkatan Udara di eta rumah sakit. Rumah Sakit Angkatan Udara Normante Lubis anu pernahna di Lelebek Lanud Sulaiman Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung ditutup keur saheulaan timimiti poe Salasa isuk-isuk 17 November 2020. Ditutupna eta rumah sakit teh karandapan satu tas nyorang swab tes ka 118 tenaga medis jeung 300 genepan prajurit TNI Angkatan Udara dina poe Senin 16 November 2020. Komandan Lanud Sulaiman Kolonel Penerbang Muhammad Nurdin ngebrehkeun swab tes ka 425-an Satuan Kerja RSAU Normante Lubis dilakonan satu tas nampa bantuan 3 gugus tugas pamarentah Provinsi Jawa Barat. Kukituna pangladen kesehatan ditutup keur saheulaan tapi ka hasil swab tes na kaluar tur dicindekeun taya tenaga kesehatan atau prajurit TNI AU anu positif COVID-19. Prak-prakan nutup eta RST di sorang minangka lengkah preventif keur nyinglar sumebarna COVID-19 di lingkungan Lanud Sulaiman Kabupaten Bandung. Sangat terpaksa karena personil rumah sakit melaksanakan swab dan supaya akurasi hasil swab ini tinggi, dengan sangat terpaksa kami memohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Bandung atau yang di sekitar Lanud Sulaiman untuk operasional rumah sakit pelayanan kesehatan Rumah Sakit Sulaiman untuk sementara tidak melayani pengobatan dan pelayanan kesehatan. Ini adalah untuk kebaikan kita semua. Sampai kita yakin bahwa tenaga kesehatan yang bekerja itu negatif, maka masyarakat juga pasti akan lebih tenang ketika berobat ke Rumah Sakit Lanud Sulaiman. Kolonel Penerbang Muhammad Nurdin nembrakeun samemehna prajurit TNI AU Lanud Sulaiman nyorang tarekah preventif anu kalawan mayang nyorang rapid test anu dikokolakeun saban 2 minggu sakali tisaprak bulan Agustus nu anyar kaliwat. Rezitia Prasaja, Bandung TV.